kita tahu bahwa yang bersangkutan menggunakan. Yang bersangkutan menggunakan. Nanti proses kedepannya nanti kita lihat, ini masih kita kembangkan terus. Tapi statusnya tersangka atau bukan, Pak? Ya. Tersangka. Iya, tentu tersangka, ya. Pasal yang disangkakan, Pak, boleh dijelasin? Ya. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 111 ya, ayat 1. Kita subsidiarkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI ya, tentang narkotika nomor 35 tahun 2009. Nah, ini kita kenakan pada yang bersangkutan. Udah ada upaya untuk rehabilitasi, Pak, dari pengajuan rehabilitasi? Iya, ini saat ini kan kita tunggu nanti ada tim asesmen dulu ya dari BNK. Setelah itu baru nanti kita rencana ke depannya seperti apa. Yang jelas saat ini masih kita dalami dulu, kita lengkapi dulu semua administrasinya. Pemeriksaan juga kita selesaikan dulu. Setelah itu baru kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Dari pasal-pasal tadi, ancaman hukumannya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita mengacu dari aturan yang ada bahwa pidana penjara paling ya, yang diancam adalah 4 tahun. Kemudian paling lama 12 tahun. Ya, mau apapun alasannya pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Alasannya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik. Sangat tegang karena persiapan film juga. Akhirnya kebodohan saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Dia udah berapa lama dia pakai? Baru 2 kali. Sejak kapan nih? Dua kali itu. Yang pertama kapan gitu? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Dua-duanya dikasih apa beli, Jeff? Cukup ya. Gimana, Jeff? Kalau itu kan di luar ini ya. Jeff, dan doakan saja. Jadi kalau ada yang menawarkan, kita doakan persoalannya biar cepat selesai dan yang bersangkutan bisa aktivitas kembali.